Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar aku selalu semangat update video terbaru. Kali ini saya membuat singkong fantasi, jajanan tradisional yang enak banget. Nah, berikut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat singkong fantasi. Satu kilogram singkong parut yang sudah diperas airnya terlebih dahulu. Nah, yang ini air perasan singkong parut tadi. 200 gram gula pasir. 100 gram tepung tapioka, 1 bungkus agar-agar warna putih, pewarna makanan secukupnya, dan untuk taburan kelapa parut yang sudah dikukus. Cara membuat singkong fantasi. Pertama, siapkan mangkok dan tambahkan singkong parut yang sudah diperas terlebih dahulu. Kemudian, untuk air perasan singkong, buang. Lalu, ambil endapannya dan tambahkan ke mangkok. Setelah itu, tambahkan beberapa bahan seperti gula pasir, tepung tapioka, dan agar-agar bubuk. Aduk semua bahan hingga rata. Lalu bagi adonan menjadi 3 bagian. Selanjutnya beri pewarna makanan. Saya memakai warna merah, kuning, dan hijau. Setelah itu siapkan loyang yang sudah dialasi daun pisang. Tata seperti ini ya. Masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah diberi sekat daun pisang. Kalau punya loyang sekat, lebih gampang. Kukus kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, singkong fantasi sudah matang hasilnya seperti ini. Selanjutnya, balik loyang. Kemudian, potong kecil-kecil seperti permen fox. Lalu, beri taburan kelapa parut yang sudah dikukus terlebih dahulu. Singkong fantasi siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba!